Sebagaimana para nabi yang lainnya, Rasulullah mendakwahkan agama Islam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Karena itulah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul untuk mendakwahkan ajaran Islam. Sebagaimana seluruh para nabi, mulai dari nabi yang pertama yaitu Nabi Adam alaihi salam sampai dengan nabi yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan untuk mendakwahkan Islam. Diperintahkan untuk mengajak umat manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari menyerupai makhluk. Diperintahkan untuk mengajak umat manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun dari makhluknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul ketika beliau berumur 40 tahun. Ketika itu beliau bertempat tinggal di Makkah. Namun ketika beliau menyampaikan dakwah Islam kepada umatnya, mayoritas umatnya ketika itu dari kaum Quraisy, kebanyakan mereka menolak dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dilawan dengan kebencian, dilawan dengan siksaan terhadap para sahabat dan bahkan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian diperintahkan oleh Allah untuk berpindah, untuk hijrah dari Makkah Al-Mukarramah menuju Yathrib yang kemudian berubah namanya menjadi Al-Madinatul Munawwarah. Barakallahu fikum.